Okey, kita kembali bersama Jozan dalam segmen Joe vs Zan. Yang pada malam ini, dan kita akan teruskan dengan game yang bertajuk Dahiku Dahimu. Dahiku Dahimu. Okey, sekarang ni ada dua kumpulan di mana setiap daripada mereka yang akan berlawan akan diberikan satu perkataan di dahi mereka dan diberikan satu situasi, dan mereka akan terus berbual dan elakkan daripada menyebut ketika berbual itu perkataan yang tertera di dahi masing-masing. Dia macam ni lah, sebut spontan. Jangan menyampuk. Baik, dan kalau mereka menyebut, bermakna mereka tewas. Jadi yang lagi satu tidak akan provoke lah supaya... Saya lawan siapa? Okey, Zizan akan lawan Tizakiah dan Johan akan lawan Fatah Amin. Baik. Okey, pasangan yang pertama, siapa nak mula? Siapa nak start dulu? Osom. Okay, dengan Zizan. Bok Adil. Osom. Tak, tak. Kau wakil. Wakil. Aku wakil dia lah. Osom. Osom. Okey, start dulu. Kau lawan Fatah dulu. Okey, ya. So, Johan sekarang akan bertemu dengan Fatah. Saya bagi situasi. Fatah, depan. Dua orang sahabat bergaduh nak pilih menu di kedai makan. Okey, saya buka dia punya. Fatah, cepatlah Fatah. Cepatlah Fatah. Buka. Buka sendiri. Buka kau punya. Okay. Buka kau punya. Bukalah. Okey. Kau paham tak? So tak boleh. Jangan sebut. Dia tak boleh sebut perkataan tu. Okey. Dua orang. Ha? Apa situasi dia? Situasi dia tadi. Situasi dua orang yang sedang bergaduh nak pilih menu di kedai makan. Kau nak makan apa? Jangan tanya macam tu, boleh tak? Kenapa kau tak boleh tanya? Tak, sekarang kau ambil benda tu. Apa dia? Apa tisu tu? Lah, tisu. Aku nak lah mulut. Alah, Fatah. Aku dah cakap. Bagi dia lain. Make sure kau menang. Jadi untuk first round, Johan menang lah. Okey. Dan situasi. Situasi kedua. Pasangan suami isteri bergaduh di klinik. Sakit puan sebab tak nak scan jantina anak. Buka. Okay, eh, buat apa aku buka kau punya? Tak ada, sama je. Alright. Okay. Teman. Yang... Aduh, macam mana ni anak kita ni? Kenapa? Tak, anak kita ni kecil lagi. Sekarang tengah... Aduh. Apa tu? Jangan berak kat sini. Tolonglah. Aduh. Ish. Apa? Kenapa? Aduh. Tak, baby kita apa boleh? Sedih. Sayang, baby kita apa boleh? Hah? Baby kita apa boleh? Ish. Mana baby? You jangan jawab. Satu sama. Ada lagi satu. Okey, dia tengah buat kan? Okey, borak dulu. Dia tengah buat kan? Okey. Borak. Okey, dia macam ni. Okey, sebenarnya apabila dia orang macam ni tau. Dia macam ni. Okey, sebab dia macam ni tau. Dia cini. Dia lepas ni ni. Lepas tu ni. Tengah buat apa ni? Cepatlah. Okey. Alright. Okey, so siapa sekarang? Ha? Siapa sekarang? Nak lekat dahi siapa? Okey, saya hantar dia. Apa dia? Okey, pakai balik. Mana? Okey. Tak, dia. Okey. Saya tak nampak. Okey, saya taruh kat sini. Ni taruh kat sini. Kejap. Lekat kat sini. Okey, dia macam ni. Layan. Okey, apa khabar semua? Tengah buat apa tu kat rumah? Okay. Bagaimana Terengganu? Terengganu bagaimana? Kalah mana? Tanya lagi. Tahu tapi aku dah cakap sebut kan. Apa? Dia macam. Aku
Aku tak faham macam mana Fazura boleh sayang dia. Patah. Kau tak cakap. Aku mana tahu. Aku tak sempat tengok pun. Aduh. Weh, ada lagi. Ada lagi. Okey, okey. Layan. Korang pula lah. Weh, besar betul. Ay, besar. Alamak. Okey. Okey, dengar. Situasi dua orang. Eh. Bujang bergaduh di rumah bujang. Dua orang bujang bergaduh. Okey. Alah, pukul apa dah ni? Kau selalu bangun lambat lah. Kau tidur pun lambat. Eh, kau. Eh, pergi mandi. Pergi mandi. Kau pergi mandi sekarang. Sekarang kita tidur. Kita tidur dulu. Mana boleh? Aku dah bangun. Takkan. Apa dia? Tak nak. Aku dah bangun. Okey. Sekarang. Pergi mandi. Kita menang. Weh, dua sama. Satu lagi. Dua sama. Ni siapa? Aduh. Aduh. Nampak. Buka perkataan lain. Kejap. Apa kau ni, Zan? Yang makan-makan aku. Zan, kau ajak aku. Zan, kau tengok Tis. Jangan tengok. Zan, layan dulu. Okey, dia macam ni. Okey, baru ni bola final siapa main? Baru ni Terengganu kan? Terengganu lawan Perak. Okey. Okey, situasi. Okey, dua orang chef yang sedang bergaduh. Okey. Apa kan? Dua orang? Chef, pekak. Okey, yang sedang bergaduh. Dua orang chef sedang bergaduh. Apa ni budak kecil tak suka makan sayur? Tak suka makan sayur kan? Eh, you masak pakai apa? You masak pakai apa? You masak pakai apa? Dah, pakai, dua-dua tak reti nak provoke nampak sangat. You masak kan kuali kan? Kuali. Fatah, tangan dia pun. Tangan dia macam tu. Masak sayur ke? Tak, you masak pakai apa? Masak pakai apa? Pakai periuk kan? Asal mak. You bukan orang periuk. Kau buat cerita weh. Cerita dia ke depan. Aduh. You suka masak kan? Sekejap. Carrot tu sayur ke? I rasa you suka masak. You suka masak pakai periuk. You ni sayur lah. Pak, periuk lah you ni. You sayur. Weh, dah. Dua-dua ni lah. Ni sayur ni periuk. Aku suka. Okay. Terima kasih kepada Fatah Hamin dan Tizakia. Dan Itu pun tak boleh. Fazura. Terima kasih kepada Fatah Amin dan Tizakia. Dan saya umumkan yang menang Zizan dan Kuala Zizan kan? Apa? Ini lagi seorang. Ini lagi seorang. Bukan dua sama. Okey. Seri dua sama. Terima kasih sekali lagi kepada Tizakia dan Fatah Amin. Dan kita berhenti berehat seketika. Kembali. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama Jozan. Seorang periuk. Seorang periuk. Sayur.